kan. Jadi perkarangan tempat letak kereta zon A, tulang laut di Johor Bahru ini memang sangat havoc orang kata, dan sangat meriah dengan sambutan daripada penduduk sekitar turun menjayakan dan meriahkan lagi program ini. Program ini sebenarnya diserikan lagi dengan kehadiran pemimpin-pemimpin dan juga wakil rakyat kita, iaitu bersama dengan saya Yang Berhormat Tan Sri Syahril bin Abdul Samad, Ahli Parlimen Johor Bahru sendiri. Apa khabar Yang Berhormat Tan Sri? Alhamdulillah, baik, sihat. Yang Berhormat Tan Sri telah pun bersama kami sejak awal lagi. Sebelum mula saya dah ada di sini. Okey, jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Tan Sri kerana sudi bersama kita. Kami mengucapkan terima kasih pasal yang datang ni ialah dari orang dari berjauh kan. Kalau orang dekat kita biasalah. Tapi kalau bila orang Putrajaya, walaupun ada di kalangan mereka ni anak Johor, tetapi rombongan ni datangnya dari Putrajaya, sudi datang ke Johor Bahru bersama-sama bersama-sama kami, dan juga kami berpeluang melihat persembahan yang ialah ala dulu-dulu, tapi sebenarnya dengan bentuk yang dan perlengkapan yang memang canggih lah. Dari segi datangnya dengan satu truk, dengan audionya, dengan pencahayaannya yang memang luar biasa bagi kita. Dan kita rasanya nampaknya memang peluang seperti ini bukan satu yang mudah. Kita dapat, saya dapat sendiri melihat betapa profesionalnya penyanyi dan juga pemuzik. Dan tambah tu boleh menyanyi tu boleh bercakap pula tu. Kalau orang berangan, orang berangan. Ini kombinasi yang memang saya ingat begitu baik dari segi menghibur sambil menghibur yang datang, terus juga memberikan nasihat, pengajaran dari segi dari segi cara hidup yang sederhana, hidup yang berpatutan. Dan saya rasa ini memang mudah diterima oleh masyarakat Johor Bahru. Satu mesej dan satu cara yang memang sesuai. Adakah program pertama segini lah anjuran daripada Jabatan Perangan sendiri di zaman yang serba moden, kita macam-macam boleh dapat hiburan di sana sini. Sampai itu kita juga ada limpahan media sosial selain daripada konvensional, iaitu televisyen dan radio. Jadi adakah pada pendapat Tan Sri program pertama ini anjuran Jabatan Perangan masih lagi wajar diteruskan atau sebaliknya? Kalau Jabatan Perangan tak gunakan sistem ataupun kaedah ni, saya boleh pakai kemudahan yang ada di sini. Tinggalkan je sini, kita boleh gunakan. Ya, kita pasal dengan kemudahan yang kelengkapan yang begitu canggih dan teratur, saya rasa ini cara yang di mana cara compact, cara yang tersusun dapat menjelajah satu negara membawa persembahan secara live dan secara bukan secara kita tengok televisyen ke ataupun kita bayar RM1 dengan RM2 yang mahal, tetapi dengan mudah, dan saya rasa ini yang memang patut diteruskan. Dan cara ini saya lihat bahawa dia boleh menggalakkan kepada anak-anak kita, dan pada lepas pada waktu yang sesuai keluar, bukan hanya tengok duduk dalam depan dengan televisyen ataupun dengan kita, tapi datang mengambil udara yang nyaman dan sambil itu boleh bersantai, boleh dihibur oleh persembahan yang akan dilakukan oleh sekumpulan yang saya rasa memang cukup profesional. Itu tadi pandangan daripada Yang Berhormat Tan Sri Syahril bin Abdul Samad, Ahli Parlimen Johor Bahru, berkenaan dengan program pertama yang telah kita jalankan di Zon A Setulang Laut ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Tan Sri dan juga barisan kepimpinan beliau.